Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita dapat berkumpul pada hari ini. Walaupun sudah lama kita tidak bertemu dan tidak bertatap muka, saya berharap saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Saya juga berharap, walaupun kita belum dapat beribadah secara normal, hal itu tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap beribadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam saat teduh, dan biar kita rasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita akan angkat pujian kasih Bapa. Bapa, kami datang. Kami mau bawa pujian ini di hadapan-Mu. Kami berterima kasih atas setiap
Shalom, selamat pagi jemaat GPPI Sejahtera yang dikasihi Tuhan dan saudara bapak ibu sekalian pendengar dimanapun Anda berada. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, kalau kami boleh bangun dengan keadaan sehat, semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang sudah Engkau limpahkan di dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biar Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu sehingga setiap kebenaran-Mu itu boleh disampaikan dan setiap kami boleh membuka hati kami bagi kebenaran-Mu. Biar kebenaran-Mu itu yang akan memimpin langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima kebenaran-Mu. Amin. Saudara-saudara sekalian, saat-saat pandemi ini ujian bagi setiap kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, bagaimana respon kita? Pagi hari ini kita akan bahas tentang sukacita. Sukacita ini bisa diartikan perasaan senang, gembira, bersukaria ya. Mungkin orang bersukacita ketika dia keadaannya baik. Itu wajar, semua orang juga bisa ya. Ketika pekerjaannya lancar, ketika segala sesuatunya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, itu wajar orang bisa bersukacita. Nah, kita pagi hari ini akan bicara tentang sukacita yang sejati. Jadi sukacita yang sejati itu tidak ditentukan oleh keadaan di luar kita. Tetapi sukacita yang sejati itu merupakan hasil persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi, sukacita itu adalah ekspresi dari roh yang cerah, sehingga terpancar dari wajah yang berseri-seri. Nah, ini diperoleh dari persekutuan kita dengan Tuhan. Kita akan baca di dalam surat Filipi pasal 4 ayat 4. Kami minta Ibu Minu untuk membacakan. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, ini jelas ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi ini yang dimaksud sukacita yang sejati. Surat Filipi ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang ada dalam penjara. Ironis bukan? Mana ada lah orang yang di penjara bisa bersuka cita. Kebebasannya terbelenggu. Tapi Rasul Paulus contoh orang yang bisa bersuka cita meskipun keadaannya tidak memungkinkan bagi orang lain untuk bisa bersuka cita. Rahasianya karena Rasul Paulus sudah mengalami persekutuan dengan Tuhan. Dia mengenal Tuhan dengan benar. Nah, ini kalau kita baca di surat Filipi ya, pasal 3, di situ jelas Rasul Paulus mengatakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap sampah semuanya. Karena dibandingkan dengan pengenalan akan Tuhan itu, tidak ada apa-apanya. Nah, ini yang sukacita yang sejati. Jadi saat ini, mari kita introspeksi, kalau sukacita kita hilang karena keadaan yang kurang menguntungkan yang terjadi di dalam hidup kita. Mungkin ya penghasilan berkurang,
karena omset menurun ya, atau karena PHK, apapun yang kita alami. Ya, saat-saat ini saya banyak bertemu juga dengan orang-orang di luar sana, pengusaha banyak yang mengalami kesulitan. Ya, semua bidang lah kena imbas. Nah, di situ bagaimana respon kita menghadapi itu? Ketika kita ada di dalam Tuhan. Nah, ini rahasia kita. Kita akan baca di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Nah, ini perkataan dari Tuhan Yesus pada waktu dia mengutus murid-murid untuk melayani. Ketika murid-murid kembali, mereka bersukacita menyaksikan kepada, menceritakan kepada Tuhan Yesus bahwa roh-roh setan bisa takluk dengan pelayanan mereka. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Engkau harus bersuka cita terutama karena namamu tercatat di dalam kerajaan surga. Jadi sumber sukacita terbesar kita adalah keselamatan yang kekal. Itu yang merupakan pengharapan kita. Karena kita punya pengharapan yang jelas di dalam Yesus, makanya itu menjadi sumber sukacita kita. Namun, sukacita karena keselamatan ini bisa berkurang atau hilang bahkan jika kita membiarkan hidup kita kembali dalam dosa. Karena sukacita itu berasal dari persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan, tentu itu akan mengurangi sukacita kita, yaitu dosa dan kejahatan kita yang tidak diakui akan merusak persekutuan kita dengan Tuhan. Tolong baca di dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, jadi di ayat 9 itu boleh dibaca? 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Jadi, ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, dia akan mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan. Nah, itu merupakan langkah kita untuk cepat mengaku dosa yang sudah kita lakukan, supaya jangan sampai sukacita kita ini terhalang oleh perbuatan dosa itu. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang kudus, sehingga kita tidak bisa ada dosa sedikit apapun yang tidak bisa memperkenankan Tuhan untuk tetap bertahta di dalam hati kita. Jadi kita perlu senantiasa menjaga hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Kalau di Mazmur 24 itu jelas dikatakan di ayat 3-4, orang yang menghadap Tuhan itu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Jadi ini kemurnian hati, ketulusan kita menghadap Tuhan ini sangat penting. Ini yang akan
menjaga sukacita tetap ada di dalam hidup kita. Kita akan baca di Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 11. Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Nah ini jelas firman Tuhan mengatakan, tinggal di dalam kasih Tuhan. Jadi, di ayat sebelumnya kan dikatakan bahwa ranting itu harus tetap melekat kepada pokok anggur supaya terpelihara. Ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita ketika kita tetap ada di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Itu yang menjaga sukacita kita tetap ada di dalam hidup kita. Bahkan dikatakan tadi sukacita kita tetap penuh ketika kita tinggal di dalam kasih Tuhan, ditinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu yang akan memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi bukan kekuatan kita semata-mata. Karena dikatakan di Yohanes pasal 15 itu, di situ ayat-ayat sebelumnya, jikalau di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apapun. Jadi tidak ada kesanggupan apapun tanpa kita melekat kepada Tuhan. Ini rahasia supaya kita tetap sukacita, yaitu kita tetap ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan itu dengan berdoa, memuji Tuhan, merenungkan firman-Nya, sehingga itu menjadi tuntunan langkah hidup kita, membentuk pikiran kita dan perasaan kita sehati sepikir dengan Tuhan. Sehingga ketika kita sudah sehati sepikir dengan Tuhan, maka apapun keinginan kita itu cocok dengan kehendak-Nya Tuhan. Sehingga doa kita menjadi efektif. Coba boleh baca di dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 14. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Amin. Dikatakan kita bisa tetap bersukacita walau di dalam penderitaan. Walau di dalam situasi pandemi, kita tetap bisa bersukacita. Ketika kita menyadari adanya pengharapan, pengharapan di dalam Tuhan, yaitu untuk memperoleh kemuliaan Tuhan. Ketika kita merasakan penderitaan karena kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, maka di situ kita akan menyadari bahwa tanda ada roh kemuliaan, yaitu Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Ketika kita rela untuk menderita karena kebenaran. Karena melakukan yang benar itu memang tidak selamanya itu secara apa kondisi menguntungkan kita. Banyak kali ya rugi, bisa dikatakan rugi. Berpegang kepada kebenaran itu.
banyak kesempatan-kesempatan, godaan-godaan ketika kita untuk melakukan hal yang salah. Sehingga kesempatan untuk meraih keuntungan itu bisa berlalu begitu saja. Nah, itu secara dunia itu kebodohan. Tetapi bagi kita yang mengasihi Tuhan, itu merupakan penderitaan. Penderitaan karena kita melakukan hal yang benar. Nah, itu yang merupakan penyangkalan diri ya, yang dimaksud. Jadi, berani berkata tidak kepada keinginan daging hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu sukacita sejati yang akan tetap ada di dalam hati kita. Karena kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan dengan benar. Sukacita sejati bukanlah hasil dari apa yang terjadi di dalam hidup kita, tetapi apa yang terjadi karena Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Nah, itu poinnya ya. Jadi bukan karena apa yang kita perbuat, hasil kerja keras kita, tetapi semua terjadi karena kasih karunia Tuhan. Pencobaan dan penderitaan dalam hidup dirancang oleh Tuhan untuk membuat hati kita berpaling dari hal-hal yang sementara, yaitu dengan mencari Tuhan. Ya, ini sebenarnya situasi pandemi saat ini merupakan pengujian buat kita. Kalau mungkin selama ini kita bisa salah konsep sukacita kita. Mungkin kita kadang-kadang ya motivasi beribadah kepada Tuhan itu kebanyakan mencari keuntungan supaya hidup saya diberkati, supaya pekerjaan saya lancar. Nah, tidak salah itu semua. Tetapi itu bukan hal yang utama. Ketika kita mencari Tuhan, sehingga kita menemukan Tuhan. Itu poinnya. Mengenal Tuhan dengan benar. Bertemu Tuhan secara pribadi. Boleh dibacakan di dalam Yeremia 29 dari ayat 12 sampai 14 ya. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Ini jelas ya firman Tuhan. Ketika kita menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, menjaga hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan, maka hati kita semakin punya kerinduan yang dalam untuk bertemu Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Sehingga ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan enak itu, waduh, luar biasa. Kita kalau bahasanya itu Tuhan itu menghadapkan wajahnya kepada kita. Itu luar biasa. Artinya kita benar-benar bertemu dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menghadapkan wajahnya kepada kita, itu artinya Tuhan siap memberkati kita.
Walaupun saat ini mungkin keadaan kita biasa-biasa saja, atau bahkan dalam keadaan penderitaan seperti Rasul Paulus tadi. Walaupun dia di dalam penjara, kondisi terbelenggu, bahkan mengalami penyiksaan juga. Tetapi di situ tidak mengurangi sukacita Rasul Paulus, karena kerinduannya untuk tetap bersekutu dengan Tuhan itu senantiasa menyala-nyala. Bahkan rasul-rasul itu mengatakan bahwa penderitaan yang dialami saat ini itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan kekal yang akan Tuhan berikan bagi setiap kita. Jadi Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita tadi dikatakan. Artinya keadaan penderitaan saat ini di dunia ini hanya sementara, bukan menderita terus. Jadi sukacita itu tidak akan terganggu dengan penderitaan. Jikalau kita punya persekutuan yang indah dengan Tuhan, maka itu yang dinamakan sukacita sejati ada di dalam hidup kita. Biarlah pagi hari ini kita sama-sama untuk punya konsep yang benar tentang sukacita yang sejati. Yaitu sukacita sejati itu tidak bisa dipisahkan dari persekutuan kita dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Hamba-Mu terbatas, Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang akan berbicara lebih lanjut bagi jemaat-Mu, sehingga kami semua pagi hari ini boleh mengalami sukacita yang sejati yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa pada-Mu. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kita dengar dapat menjadi berkat dan dapat menjadi pedoman untuk hidup kita sehari-hari. Sebelum kita mengikuti perjamuan kudus pada hari ini, mari kita angkat sebuah pujian yang berjudul Sukacita Surga. Saya taklukkan badai yang
Shalom, selamat pagi. Ya, sukacita. Kita harus bersukacita selalu di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, COVID-19 belum selesai-selesai, kita tetap bersukacita, mengucap syukur senantiasa. Amin. Ya, inilah firman Tuhan pagi hari ini yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Gembala. Ayo kita sekarang masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu sudah siap semua yang di rumah? Sudah siap? Saya akan bacakan firman Tuhan dulu ya. Kita dengarkan firman Tuhan dulu ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu anak-anak sekarang sudah pegang roti dan minum cawan, dan pegang ada cawan minum anggur, kita harus percaya, anak-anak harus percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus adalah lambang dari roti ini. Begitu juga anggur ini adalah lambang dari darah Yesus. Karena 2000 tahun yang lampau, Tuhan Yesus mati di kayu salib karena dosa-dosa manusia. Semua percaya? Amin. Nah, kalau semua percaya, semua sudah layak. Jadi boleh makan dan minum. Mari kita berdoa, angkat lebih tinggi dari kepala kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang sudah terpecah-pecah, yang hancur karena dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita makan. Haleluya. Mari semua mengakui, anggur ini adalah darah Yesus yang tercurah 2000 tahun yang lampau di Bukit Kalvari. Darahnya tercurah, menetes sampai darah penghabisan. Tuhan Yesus mengembuskan nafas terakhir karena darahnya habis. Dari ketika disiksa sampai Via Dolorosa, sampai di kayu salib, menghembuskan nafas terakhir. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mati karena dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ucap syukur, kami mengucap syukur. Ayo semua jemaat, saudara yang mengikuti perjamuan kudus pagi hari ini, angkat tangan dan mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan buat pengorbanannya yang begitu besar, buat kasihnya yang begitu besar, rela mati karena saya dan saudara. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah online dan mengikuti juga perjamuan kudus. Tuhan, Kau sucikan, kuduskan, layakkan semua jemaat-Mu, semua pemirsa. Engkau pakai semua Tuhan menjadi alat saluran berkat-Mu. Kau berkati setiap pribadi lepas pribadi menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi penjala-penjala jiwa, dan mereka melakukan pelayanan dimanapun mereka berada, mengasihi sesama, mengasihi saudara, mengasihi sesama, seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kami. Berkati Tuhan, lawat Tuhan, kalau yang sakit pagi hari ini Tuhan, setelah minum dan makan roti dan anggur ini Tuhan, mereka dapat kesembuhan daripada-Mu. Mereka sembuh siapapun yang mengikuti acara ini. Sehat semua. Seluruh jemaat, seluruh pelayan-pelayan Tuhan diberi kesehatan dari Tuhan. Karena percaya bahwa roti dan anggur adalah tubuh darah Yesus sudah menjadi satu. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus setiap minggu pertama ini. Inilah berkat yang terindah, mujizat yang terbesar, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan, lawat juga keluarga Bapak Livaing. Angkat sakit penyakit ginjalnya. Angkat dan berkati juga keluarga yang sakit Tuhan, buat Ibu Koni, buat Ekel Tuhan, supaya ada perubahan. Juga buat anak Niko di Purwakarta Tuhan, putra dari Bapak Dr. Harry Tuhan, ponakan Bapak Daniel Kristanto. Tuhan, robahkan sehingga anak ini ada kemajuan. Oh, haleluya, kami percaya akan janji-Mu, kami percaya akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa pagi hari ini Tuhan, buat saudara kami yang berulang tahun pada bulan Januari, Tuhan, yang belum sempat minggu lalu kami doakan. Berkati semua yang berulang tahun Tuhan, berikan hadiah yang terindah. Apapun yang dikerjakan berhasil, yang studi, yang sekolah Tuhan, berkati Tuhan menjadi anak yang pandai. Bagaimana Daniel 1 ayat 20. Orang-orang yang takut akan Tuhan diberi hikmat kepintaran 10 kali lipat daripada orang-orang berilmu. Berkati mereka yang berusaha, yang bekerja, yang apapun yang mereka kerjakan Tuhan, menjadi hadiah buat saudara kami yang berulang tahun pada bulan Januari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa buat negara dan bangsa Indonesia yang masih tercekam oleh pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan mampukanlah Tuhan Menteri Kesehatan agar bisa menjalankan program vaksinasi COVID-19 di seluruh Indonesia dengan lancar, tidak ada kendala, yang berarti supaya ekonomi nasional bisa segera pulih. Tuhan luputkanlah negara Indonesia dari disintegrasi, selamatkanlah dari agenda balkanisasi Nusantara pihak asing, agar Indonesia tetap satu dalam bingkai NKRI dari Sabang sampai Merauke dan Minahasa sampai Pulau Rote. Ya Tuhan, berkatilah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dalam mengaudit, mengadakan pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19 agar benar-benar memastikan telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Tuhan juga berkati dan berikan kesehatan, kekuatan buat para dokter, para medis. Tuhan, supaya mereka tetap semangat menjalankan tugas-tugas mereka sebagai garda di depan
melawan COVID-19 ini Tuhan. Berkati keluarganya supaya memberikan dukungan, support buat keluarga, buat saudara-saudaranya, maupun juga suaminya atau istrinya yang bekerja di rumah sakit. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati terus Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya dan seluruh menteri-menteri, seluruh pejabat Indonesia ini Tuhan, supaya mereka bisa, oh Tuhan Yesus, mensejahterakan masyarakat. Dan Tuhan juga sadarkan seluruh masyarakat Indonesia agar taat protokol kesehatan, supaya penularan ini lekas terputus, dan kami rindu supaya COVID ini segera berhenti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan ya Bapak Ibu. Terus jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker ya. Jangan pakai maskernya kalau sudah ibadah, mau keluar, mau kemana, pakai maskernya. Jangan lupa. Dan juga minggu depan masih online. Ya, berdoa terus ya, berdoa terus. Puji Tuhan. Ya, maaf kalau minggu lalu lupa, tidak diucapin, tidak didoakan yang berulang tahun bulan Januari. Ya, ada Lucas Steven ya saudara, pemain organnya pas ulang tahun. Puji Tuhan. Haleluya. Salam, enggak apa-apa ya. Tuhan berkati. Mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.